kalau kita lihat TikTok ini kan penggunanya rata-rata anak-anak remaja gitu, dan mereka kan sangat aktif gitu penggunaan gadget gitu, bahkan nggak bisa sedang melakukan aktivitas apapun pasti bawa gadget, entah itu cuma sekedar buat chat atau bahkan buat update status gitu. Jadi kalau olahraga ini dia lakukan mereka tapi dengan gadget, itu bagaimana ya dok? Iya, saya juga ngeliat beberapa konten, dia menjelaskan tentang walking silent tapi sambil merekord dirinya. Artinya kan dia nggak walking silent, artinya dia merekord dia menggunakan gadget. Saya rasa itu dia lagi ngonten gitu. Tapi kalau bicara tentang ya, tadi benar sekali ya, Gen Z itu teknologi banget, gadget banget gitu. Kalau nggak lepas dari gadget tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu. Nah, ketika dia bisa olahraga tanpa gadget, itu menurut saya bagus sekali sih. Artinya dia bisa fokus 30 menit berolahraga, fokus dia bisa merasakan olahraga itu, dia bisa bernafas, dan dia bisa merasakan tiap denyut jantungnya. Itu menurut saya sangat bagus sekali ya. Artinya kalau itu Gen Z bisa melakukan silent walking tuh menurut saya sangat bagus banget sih gitu. Tanpa dia terdisturb atau terganggu oleh suara musik atau yang lain gitu. Okay. Pesan juga nih ya buat sobat-sobat Gen Z nih, buat para yang mau ikutan silent walking nih, syaratnya jangan direkam dulu. Kalau mau bikin konten dulu, abis itu baru melakukan silent walking yang beneran gitu ya dok ya. Betul.